Shalom semua. Bertemu kita semula di segmen Rhapsody Reality. Hari ini 28 April dan Pastor Chris berkongsikan message yang sangat berguna untuk kita, terutamanya di hari-hari yang terakhir ini, yaitu tentang iman untuk perjuangan yang baik. Haleluya. Ayat Injil pembukaan kita dari 1 Timotius 1 ayat 18 hingga 19 yang berkata, "Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik, sambil berteguh di dalam iman dan hati nurani yang baik, yang sudah ditolak oleh beberapa orang, lalu karamlah imannya." Inilah firman Tuhan. Ayat Injil tema kita memberi pencerahan yang sangat penting, yaitu untuk memperjuangkan perjuangan yang baik memerlukan iman dan hati nurani yang baik. Haleluya. Dan juga ianya penting untuk kamu tahu dengan siapa kamu berjuang dalam perjuangan ini. Efesus 6 ayat 12 mengatakan, "Kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di angkasa." Puji Tuhan. Penguasa-penguasa kegelapan inilah yang memerintah dunia ini, memanipulasi dan mengawal pemikiran dan minda orang yang memberontak terhadap Kristus dan Injil. Tidak ada apa-apa kebaikan dalam para iblis. Segala sesuatu tentang mereka adalah jahat, dan mereka tidak teragak-agak untuk terus melakukan kejahatan kecuali kita menghalang mereka melalui kuasa Roh Kudus dan dalam nama Yesus. Haleluya. Efesus 6 memberitahu kita apa yang harus dilakukan untuk menyerang dan memperkuatkan pertahanan kita terhadap kuasa kegelapan yang jahat ini. Ayat yang ke-13 mengatakan, "Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri." Puji Tuhan. Kemudian dalam ayat ke-16, setelah dia mengenal pasti alat pertahanan itu, dia berkata, "Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan pedang roh, yaitu firman Allah." Haleluya. Kamu boleh baca dalam Efesus 6 ayat 16 hingga 17. Inilah sebabnya mengapa message iman itu begitu penting, kerana ia mengatakan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Puji Tuhan. Hal itu menunjukkan kepada kamu betapa pentingnya iman tersebut. Amin. Apabila ia mengatakan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, ia tidak bermaksud untuk kamu mencari sebuah perisai yang dipanggil iman. Tidak. Maksudnya adalah ketika kamu mengerjakan imanmu pada firman Tuhan, ia merupakan perisai yang kamu dapat gunakan untuk memadamkan, menetralkan, meredakan dan mematikan semua anak panah api dari si jahat, yaitu iblis, syaitan. Tidak kira apa jenis peluru berpandu yang musuh lemparkan kepada kamu, imanmu akan memadamkan dan menetralkan peluru itu. Haleluya. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu melalui firman Tuhan, seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17.
Semakin banyak firman Tuhan yang kamu dengar, semakin bertambahlah imanmu. Amin. Dan semakin banyak kamu mengerjakan firman Tuhan, imanmu akan menjadi semakin kuat dan efektif. Haleluya. Saudara-saudari semua, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, aku mengucapkan terima kasih atas iman yang aku miliki dalam firman-Mu. Imanku adalah hidup, dan dengan iman itu, aku memadamkan, menetralkan, meredakan, dan mematikan semua anak panah berapi dari musuh, mematahkan dan menggagalkan semua alat manipulasi, muslihat, penipuan, rancangan, dan strategi musuh. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk renungan tambahan, sila renungkan ayat Injil berikut, yaitu Efesus 6 ayat 13 hingga 17, Kitab Versi Amplified Classic. Haleluya, puji Tuhan. Message yang disampaikan oleh Pastor Chris hari ini membuat kita tahu bahwa peperangan kita sebenarnya adalah dengan penguasa kegelapan dunia ini, roh-roh jahat yaitu iblis, syaitan. Dan Tuhan telah memberitahu kita apa yang harus dilakukan untuk menyerang dan memperkuatkan pertahanan kita supaya kita dapat bertahan. Dan senjata yang Tuhan masukkan di sini adalah iman kita, yaitu perisai iman. Perisai iman itu mampu memadamkan, menetralkan, meredakan dan mematikan semua anak panah berapi dari si iblis. Alkitab mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan itulah caranya untuk kamu memperkuatkan perisai imanmu. Semakin banyak kamu mengerjakan firman Tuhan, imanmu akan menjadi semakin kuat dan efektif. Puji Tuhan. Jumpa lagi esok dan Tuhan berkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.